Penduduk sekitar ceras kecewa dengan kualiti dan gangguan bekalan air dihadapi mereka. Presiden Gerakan Pengguna Air Bersih Selangor, Sahalmi Syahid berkata, kekerapan gangguan bekalan air itu menjadi isu kritikal dalam kalangan penduduk. Justru beliau menggesa agar pengurusan air Selangor dan kerajaan negeri menyelesaikan masalah itu dengan kadar segera. Pada kerajaan negeri dan jabatan dengan pengurusan air Selangor, kita buat satu cara untuk rakyat. Jangan berpolitik. Dan kami hari ini pun bukan parti politik. Kami hari ini bukan satu parti politik yang nak memperjuangkan satu-satu bentang. Kita memperjuangkan rakyat. Rakyat yang menggunakan air yang hari ini sejak dulu sampai sekarang airnya sama, kualitinya sama, kan, masalahnya sama dan berlaku. Jadi perkara ini kita harap supaya ambil tindakan. Menurut penduduk lagi, masalah tersebut bukan sahaja menjejaskan rutin harian mereka, malah boleh menyebabkan kesihatan mereka terjejas. Tak ada air ni memang susah. Tak ada air, kita nak mandi puluhan harian kita tak ada, nak minum, nak mandi pergi kerja pun kadang-kadang buka air, tengok-tengok air tak ada. Kalau ada pun kotor, berkarat. Memang tak bagus lah benda ni kat sini. Dia pun saya duduk di sini, bukan saya seorang je. Ramai yang komplain benda sama juga. Benda yang sama. Kalau dia baiki kejap saja, lepas tu benda tu tetap berulang. Berulang dan berulang sampailah tahun ni. Saya tak tahu sampai bila lagi diorang boleh buat penukaran air yang bersih, betul-betul bersih. Dulu tak ada jadi macam ni. Selepas 5 tahun yang sampai sekarang, masih benda yang sama. Karat tu, air kekotoran tu, jadi kata orang tu penduduk semua tidak puas hati di segi tu. Pagi tadi mereka mengadakan himpunan aman di Taman Desa Aman Ceras.